Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, di channel Ripa Aripa. Di video kali ini aku nggak bikin video tentang makeup, tutorial makeup, tapi di video kali ini aku mau unboxing Shopee haul, yaitu celana yang aku pesan di Shopee. Tentunya ini belum aku unboxing sama sekali. Sebelum lanjut, jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya, like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Tonton sampai selesai ya, jangan kalian skip. Oke, okay, good watching. Video kali ini kayak video sebelum-sebelumnya, karena ini unboxing bukan tentang make up, tapi ini tentang aku pesan di Shopee, yaitu celana cut dry. Ini adalah celana cut dry Palazzo kalau nggak salah. Ini nanti aku lihat di sini ya. Ini aku beli sekitar 61 ribuan, belum ongkir sih. Aku beli dua, tapi di satu toko, warna hitam dan yang satu warna mocha. Benar. Penasaran banget dan deg-degan gimana hasilnya, karena aku itu beli di online takut, banyak takutnya juga sih, soalnya apa, enggak takut yang enggak sesuai sama yang kita mau. Tapi ini aku pilih di toko yang banyak komentarnya itu yang positif, dan pastinya penilaian bintangnya itu banyak gitu. Oke, sekarang aku mau unboxing ya. Oke, ini dia. Tada. Aku punya sih celana cut bra yang kayak gini. Aku mau liatin dulu ya. Di bawahnya itu ada zipernya. Aku ini beli di toko dari daerah aku, nggak online sih. Ini ada zipernya, pokoknya ini bahannya bagus sih kalau aku beli di toko itu, dan harganya juga lumayan agak mahal. Ini udah lama banget aku beli, sekitar satu tahunan lah, kurang lebih satu tahunan, dan ini aku sering banget pakai. Aku pengen beli lagi sih rencananya, dan hasil aku beli dapat ini di Shopee dengan harga yang murah, dan aku beli dua warna juga. Oke, aku coba buka satu persatu dan aku bakalan liatin kalian gimana, cakep apa enggak. Aku mau coba buka yang warna hitam dulu ya. Kayak gini. Lihat tuh, tapi ini all size ya. Lihat, ini ada karetnya juga. Rapi sih. Ini ada kancingnya sama ada zipernya juga. Tuh. Ada kancing sama belakangnya karet. Lihat yang kayak gini. Tuh. Oke, dari jahitannya sih lumayan ya, dengan harga segitu lumayan rapi. Tapi bahannya beda banget sama yang celana aku beli di toko aku sebelumnya gitu, di toko dekat daerah aku. Ini itu tebal, kalau ini agak tipis ya. Ini tebal banget, ini benar-benar bagus karena emang beda harga sih. Tapi yang ini tipis. Tipis, dikirain ini bahannya sama-sama kayak celana aku yang sebelumnya gitu. Lihat, ini nggak tahu muat nggak tahu enggak ya di aku, soalnya aku kan sekarang agak berat badan aku naik gitu. Oke, yang kedua yang warna mocha ini sama sih, ini sama ada zipernya, cuman zipernya, lihat zipernya sama celananya itu warnanya beda. Oh my god, jangan gaya gitu dong. Mendingan aku pakai zipernya yang warna hitam daripada yang warna putih. Belakangnya pakai karet, sama sih modelnya. Cuman yang bedanya itu yang warna, jahitannya juga bagus.
tapi bahannya kok agak beda ya. Bahannya itu agak tebal yang muka daripada yang warna hitam ini. Ini hampir mau sama bahannya sama celana aku yang dulu. Tapi tetap sih tebelan yang celana aku yang dulu. Ini beneran beda loh. Ini yang warna hitam itu agak tipis gitu, tapi yang ini agak tebel gitu. Modelnya sama, jahitannya juga rapi sama. Tapi yang sayangnya itu kok beda ya? Kancingnya juga beda sih. Lihat tuh. Yang ini kancingnya kayak gini. Sedangkan yang warna hitam itu bulat biasa sih. Oke, sekarang aku mau coba dulu ya. Bagus apa tidak. Oke, barusan aku udah selesai coba. Dan hasilnya itu yang warna hitam itu aku benar-benar hati-hati banget karena takut robek karena saking dia tipisnya itu. Sedangkan yang moka agak tebal, bagus, cuman di pinggang agak sempit sedikit sih. Cuman karena ini bahannya melar, jadi bisa aku apa ya? Nanti juga mungkin aku bakalan melar sendiri. Dan aku nilai ya lumayan aja sih. Dengan harga segitu, segini aja video aku. Jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya, subscribe, like, dan komen di bawah ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila video aku kualitasnya belum baik dan masih banyak yang kurang bahasanya dan videonya. Mohon dimengerti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa di video aku selanjutnya.